Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wallahu la haula quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala muslim rahimahullahu ta'ala wa adamana fa'a fi ulumi fi dalil amin. Wa muslimun an Abi Hurairah dan riwayat Imam Muslim dari Abi Hurairah. Abdul salati ba'dal faridati salatul layli. Paling abdul salat setelah salat fardu adalah salat malam. Maka oleh karenanya kita usahakan supaya salat malam. Jangan sampai enggak salat malam walaupun satu rakaat witir. Wa Dailami dan riwayat Imam Dailami an Jabirin dari Jabir rakaatani fi jawmi laili tukafirun lil khata'a. Dua rakaat di tengah malam itu dapat menghapus segala dosa-dosa. Jadi salat malam kita bisa menghapus dosa-dosa kecil kita. Jadi orang yang salat malam boleh jadi dosanya, dosa kecilnya habis. Kalau dosa besar mesti bertaubat. Wa Ahmad wa Tirmizi an Bilal riwayat Imam Ahmad dan Tirmizi dari Bilal. Alaikum bi qiyamil laili lazimkan olehmu dengan salat malam. Kenapa? Fa innahu da'u salihina qablakum. Karena salat malam adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kamu. Jadi salat malam itu kebiasaan orang soleh. Orang kalau kebiasaan gimana? Jadi udah biasa, udah sering. Wa qurbatun ilallahi ta'ala dan berkat diri kepada Allah ta'ala. Wa munhamatun anil ismi dan dapat mencegah dari berbuat dosa. Jadi pengen berbuat dosa jadi enggak jadi. Lantaran sholat malam. Mukafiratan li sayyiati dan menghapus bagi segala dosa-dosa. Ini salat malam dosa-dosa kita dihapusin. Wa mutridatun li nidai anil jasadi dan mengusir bagi penyakit dari badan. Insyaallah sehat salat malam. Jadi salat malam bisa menyehatkan badan. Jadi jangan sampai kita enggak salat malam. Kita semua pasti pengen sehat, enggak ada yang pengen sakit. Nah, kalau pengen sehat, salat malam jangan ditinggal. Wa Ibnu Nasrin dan riwayat Ibnu Nasr an Hisam bin Atiyah mursalan dari Hisam bin Atiyah hadisnya mursal. Rakaatani dua rakaat. Wa yarka'huma Ibnu Adama yang melakukan keduanya oleh Ibnu Adam fi jawfil laili di tengah malam al-akhiri di malam yang akhir khairun itu lebih baik lahum baginya minad dunya wa ma fiha daripada dunia dan isinya. Jadi kita salat malam dua rakaat lebih baik kita daripada orang yang punya rumah banyak, punya mobil banyak, punya duit banyak. Masih bagusan kita sholat malam. Nah, apalagi mah semuanya punya ya. Mobilnya banyak, duitnya banyak, kebunnya lebar, kontrakannya banyak, rajin ibadahnya, masya Allah, nikmat banget. Walaula an asyqa ala ummati, kalaulah tidak aku menyusahkan atas umatku, la faradtuhuma alaihim, niscaya aku wajibkan keduanya atas mereka. Ya, kalau enggak Allah, kalau tidak menyusahkan Allah, niscaya, ya,
aku fardukan, kalau tidak menyusahkan umatku, kata Nabi, ini saya aku fardukan, aku wajibkan sholat malam. Tapi enggak diwajibin sama Nabi, sunat aja. Kenapa tadi? Laula an asyqa. Kalaulah tidak aku membuat orang jadi masyakkat, jadi sulit. Memang benar, coba orang yang sholat subuh mana banyakan sama yang kagak sholat subuh di masjid, di musola. Mana banyakan orang yang sholat subuh di masjid, di musola, sama yang di rumah. Di rumah. Yang di masjid, di musola banyak dikit. Dikit. Kira-kira yang dikit itu semua sholat malam apa kagak? Enggak juga. Nah, bisa diperkirakan tuh yang sholat malam. Jadi benar kata Nabi Bani di sini, laula an asyqa, kalau tidak aku menyulitkan, memasyakkatkan. Jadi alangkah baiknya Nabi memikirkan keadaan umat. Maka oleh karenanya kita usahakan semaksimal mungkin jangan sampai enggak sholat malam. Apalagi mah kita rizkinya cukup, badannya sehat, tinggalnya enak, nggak kebocoran rumahnya. Jangan sampai ditinggal. Wa muslimun, riwayat Imam Muslim an Jabirin, dari Jabir, inna filaili, sesungguhnya di waktu malam, saatan ada waktu, la yuwafiquha, yang tidak berkesesuaian kepadanya abdun, oleh seorang muslim, oleh seorang hamba muslimun, yang muslim, yas'alullah ta'ala, yang ia minta kepada Allah ta'ala, fiha, pada waktu itu, min amri dunia wal akhirati, baik daripada urusan dunia maupun urusan akhirat, illa a'tahu, kecuali Allah ta'ala berikan. Wadhalika kullu wazalika ya kullu lailatin, wazalika kullu lailatin, itu setiap malam. Jadi setiap malam ada waktu yang ijabah doa, yang kalau kita berdoa pas dengan waktu itu, baik urusan dunia maupun urusan akhirat diijabah doa kita. Diijabah doa kita. Ijabah doa kita. Maka oleh karenanya di malam itu jangan sampai kita enggak berdoa. Doa, sedekah doanya dah. Minta sama Allah apa yang kita kepengen. Ya, nah bangun dulu, berarti bangun untuk sholat tahajud. Wa syaikhani, dan riwayat Imam Bukhari Muslim, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ayy amruh, turun oleh Tuhan kami tabaraka wa ta'ala, maksudnya apa yang turun? Perintahnya. Kulla lailatin, setiap malam, ila samai dunia, sampai ke langit. Ina ya muka sulusul lailil akhir, sampai tersisa setengah malam yang akhir. Makanya ulama-ulama sufi ada banyak itu, ulama-ulama sufi malamnya kagak tidur, jadi nungguin ya. Dulu masih saya kecil, itu di belakang rumah ada pohon duren, kebunnya engkau. Kalau dia nungguin sepanjang malam, dapat duren.
Alhamdulillah saya waktu masih kecil dulu nungguin durian engkong, saya dapat mulu. Durian jatuh. Dapat mulu saya. Pas mulu. Durian engkong kan cakep-cakep mau aja, ingat mau aja. Iya. Di belakang ya. Dapat mulu saya. Masya Allah, hampir tiap hari. Aja ya, kok aja sopan. Ya. Cakep-cakep duriannya. Gede pohonnya. Masya Allah. Ingat banget lah. Ya. Kita udah nungguin duluan. Saya bawa pulang orang udah iya ya udah ketemu. Mengkong biasa aja, jenggo melin orang. Kayak begitu dah kita. Di malam hari siapa yang nungguin dia yang dapat. Bahkan kata ulama kalau kita di malam hari itu walaupun kita enggak ngapa-ngapain itu hebat. Ya malam hari begadang bahkan lebih hebat daripada puasa di siang hari. Ya malam. Bukan malam ngobrol, bukan. Bisa ibadah, bisa nulis kitab, bisa mutola'ah, bisa zikir, silakan dah. Masih lebih hebat itu daripada yang puasa. Apalagi masih puasa juga. Ya puasa juga, malam juga begadang juga. Double. Ditambah lagi nulis kitab, Masya Allah. Jadi hebatnya nih waktu malam. Emang kalau waktu malam itu waktu yang indah. Juga waktu yang bagus. Bukan indah saja, tapi mempunyai keutamaan. Baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Urusan dunia, kalau malam itu indah dan enak, nikmat. Yang jelek jadi cakep. Tahu bongkaran enggak? Bongkaran. Nabah. Kalau siang cakep jelek. Malam kelap kelip. Kalau malam kelap kelip tuh, cakep banget. Yang bopeng-bopeng ketutup. Yang logok-logokan ketutup. Malam. Dalam urusan agama lebih-lebih. Itu malam. Tapi ingat, jangan ngobrol. Kalau ngobrol udah melantur kemana-mana. Nah, gak ada artinya. Bahkan bisa jadi dosa. Ada orang kuat begadang malam ngobrolnya kopi ngopi, siapa juga kuat begitu mah. Dibantuin sama setan. Ini kalau begadang nggak pakai kopi begadangnya. Diam aja. Jadi ibadah aja. Nggak pakai kopi. Nah, baru tuh pendekar. Ini kok ngopi curang namanya. Pakai namanya pakai apa doping. Ya nggak apa-apa sih, cuma ya yang lebih hebatnya lagi nggak pakai doping. Pakai apa dopingnya? Semangat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayakulu ya. Fayakulu maka ia berkata ay kulla laylatin ila sama'id dunya hina yabqa sulusul lahiril akhirin. Setiap malam hingga langit ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam yang akhir. Fayakulu ia berkata
May yad'uni fa astajibu lakum. Siapa yang berdoa kepada aku, aku akan ijabahkan untuknya. Wa may yas'aluni, ni hadis kursi. Siapa yang minta kepada aku, fa u'tihi, maka aku akan berikan dia. Jadi siapa yang minta dikasih. Doa nak minta sama Allah. Banyak-banyak. Wa may yastaghfir ni wa may yastaghfiruni fa aghfiru lahu. Siapa yang minta ampun kepadaku maka aku ampuni. Ya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Malam itu tempat yang bagus. Ada orang pengusaha itu malam, malam nggak tidur. Nah, itu sama saja. Mencari kesuksesan juga malam. Man kalau orang dunia, ya gitu. Di siangnya tidur dah, membalas dendam. Ya. Kalau ulama kagak. Di siang hari tidur sekedar aja. Biar apa? Biar kagak malamnya kuat buat ibadah lagi. Ini kan kalau orang dunia mengalami begadang siangnya tuh dendam itu sepanjang hari dia tidur. Wa Ahmad wa Abu Dauda dan riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud dan Abi Hurairah dari Abi Hurairah rahimahullah. Rajulan qoma minal laili. Semoga Allah Ta'ala memberikan rahmat. Jadi didoain. Seorang laki-laki, seseorang qoma yang berdiri minal laili di waktu malam. Fasalat lalu dia salat. Ya, didoain sama Nabi. Semoga Allah berikan rahmat. Seseorang yang berdiri di waktu malam, fasalat lalu dia salat malam. Wa iqaza imra'atahu dan dia bangunin istrinya, bangunin. Mama, mama, bangun mah. Ya, neng, bangun neng, bangun. Ngapain bang sembahyang malam? Masya Allah. Bininya dibangunin sholat malam. Fasolat, lalu sholat itu istrinya. Fa'in abad, maka jika istrinya enggak mau, nadoha fi wajihal ma'ah. Suaminya mengkepretkan di mukanya akan air, dikepretin air tuh istrinya. Nih, suami yang begini didoain sama Nabi semoga diberikan rahmat Allah. Tapi sebelum tidur bilangin dulu, neng, ntar kalau ya udah sepertiga akhir malam abang bangunin ya. Ya, tak kalau neng nggak bangun abang kepretin air ya. Enggak apa-apa ya. Iya enggak apa-apa, Bang. Sebaiknya dikasih tahu aja. Iya. Jangan sekitar suami istri ya apa namanya? Kasar-kasar jangan ya. Tetap kita bilangin. Dia omongin dulu, eneng ya, ya kita udah tua mau ngapain lagi, ya. Ayo kita sembahyang lah. Warrahimallahu imra'atan dan semoga Allah Ta'ala memberikan rahmat kepada seorang perempuan. Qomat yang dia bangun berdiri minal laili waktu malam pas salat lalu dia salat. Wa aykazat dan dia bangunin zaujah akan suaminya. Waduh. Ini bininya duluan bangun ya. Tapi kalau bisa jangan kayak begini. Sekali-sekali ya boleh. Ya. Namanya manusia. Tapi kalau untuk setiap hari jangan. Jangan sampai, maksudnya jangan ini, jangan sampai seorang suami ya kalah bangunnya sama istrinya. Ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa.
Laki-laki itu pemimpin perempuan dalam rumah tangga. Jadi jangan sampai seorang suami dibangunin sama istrinya. Suaminya yang bangunin istrinya. Jadi pemimpin. Umpama istrinya biasa bangun 3:30, kita bangun 3:00. Ya, begitu maksudnya. Bukan maksud saya jangan dibangunin sama istri, kemudian kita enggak mau dibangunin, bukan. Apalagi kalau begitu, jangan sampai lagi. Jangan sampai lagi kita dibangunin sama istri, kitanya marah, jangan sampai lagi tuh. Celaka itu. Kita enggak marah aja masih kurang bagus. Kenapa? Karena suami adalah pemimpin dalam rumah tangga. Maka harus mimpin semua. Wa aiqazat zaujaha, dan dia bangunin akan suaminya. Fa shalat, lalu dia salat. Fa in aba, maka jika enggak mau suaminya, nadojat fi wajihil ma'a, maka dia kepretin pada mukanya akan air, dikepretin. Nah, ini berarti begini, kata suaminya, neng ntar kalau umpama neng kagak bangun, kita sembahyang malam ya. Kalau neng kagak bangun, ntar abang kepretin ya. Iya bang. Begitu pula kalau abang kagak bangun, neng kepretin abang ya. Gitu. Biar tuh bini berani ngepretinnya. Kalau nggak dibilangin takut ntar. Kepretin aja nggak apa-apa. Subhanallah. Ini kalau rumah tangga kayak begini bahagia, belum sampai surga udah sampai surga. Wa Abu Daud, dan riwayat Abu Daud wa Nasa'i dan Imam Nasa'i, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, iza staiqaza rajulu, apabila mendusin seorang minal laili di waktu malam, wa iqaza ahlahu, ya, apabila mendusin seorang laki-laki, seorang suami di waktu malam, wa iqaza ahlahu, dan dia bangunin akan istrinya, wa sallaya, dan keduanya salat, rakaataini, 2 rakaat, kutiba, ditulis keduanya, minazakirin Allah kasiran wa zakirati, termasuk orang laki-laki yang berzikir kepada Allah Ta'ala dan orang perempuan yang berzikir kepada Allah Ta'ala dengan banyak. Jadi ditulis sama Allah, termasuk orang laki dan orang perempuan yang berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Masya Allah. Salat malam bareng suami istri. Masya Allah. Luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa begini nih. Amin. Amin. Nah, istrinya ajak ngaji. Istrinya ajak ngaji. Kadang kalau kita yang bilangin, istri kagak mau ya. Kalau guru yang bilangin mau. Nah, kalau kita ajak ngaji, tuh ngaji tuh. Ketika ketemu bab kayak begini, oh, kan Neng, bener kan? Akhirnya kita sembahyang. Poncengin nih bini kita, ngaji. Ya? Oh, Megawati nggak boleh. Wa Abu Daud, dan riwayat Abu Daud, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, ma min imri'in, tidak ada daripada seseorang, yakunu lahu salatun, ada baginya salat, bilaili, di waktu malam, fayaglibuhu 'alaiha, lalu mengalahkan akan dia atasnya naumun, oleh tidur, illa katawallahu lahu ajru salatihi, kecuali Allah Ta'ala tuliskan untuknya pahala sholatnya. Ya. Jadi ini orang nih, ya, pengen sholat malam, udah niat. Lalu
ketiduran. Ditulis sama Allah. Tulis. Wa kana naumuhu alaihi shadaqatan, dan adalah tidurnya atas orang itu menjadi sedekah. Jadi kita kalau mau tidur, niat mau salat malam. Nanti andai kata kita ketiduran, ditulis. Ya, termasuk orang yang tidurnya itu dinilai sedekah. Dan ditulis pahala salatnya. Tapi saya yakin insya Allah dia tidur enggak malam-malam, lalu dia niat insya Allah bangun. Bangun, ajak ngomong, ya Allah, bangunin aku ya Allah jam sekian, jam sekian. Aku ingin sholat malam ya Allah. Bangun insya Allah. Itu doa sederhana begitu tuh. Dahsyat. Niat hati yang kuat, bisa bangun. Wa shaykhani riwayat Bukhari Muslim an Abdullah ibni Amr ibn al-As, dari Abdullah bin Amr bin As, ya Abdullah, wahai Abdullah, la takunu misla fulanin, janganlah engkau seperti si fulan. Ya, Nabi sedang memberikan nasihat kepada Abdullah, jangan engkau seperti si fulan. Emang kenapa si fulan, ya Rasulullah? Karena adalah si fulan itu yakumu al-laila, dulu si fulan itu salat malam, fataraka qiyamalaini, sekarang ya lalu ia tinggalkan salat malam, sekarang udah kagak lagi. Ya. Ini Nabi berarti ngomongin si fulan tuh. Jadi ngomongin orang begini boleh. Kamu jangan seperti si fulan. Emang kenapa? Dia itu dulu rajin sholat malam, sekarang kagak lagi. Atau yang lain, kamu jangan simpulan, kenapa? Dulu dia rajin ngajinya, sekarang males. Jangan keje. Oh, gitu. Mudah-mudahan Allah gerakin kita untuk bisa sholat malam. Amin. Wallahu a'lam bishawab.